Terima kasih sudah membantu kami, Bulldozer. Kami tak akan mampu melakukannya tanpa bantuan darimu. Bukan suatu masalah, Bob. Tak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Kami tahu, benar kan Demolizer? Demolizer? Apa? Bob, tidak. Aku harus menelpon Johnny untuk meminta bantuan. Bulldozer, apa kau sudah bisa membantu Bob? Kita punya masalah serius, Johnny. Aku tak tahu bagaimana, tapi teman kita membeku. Aku butuh teman yang lain untuk menyelidiki ini. Aku paham. Jangan khawatir, Bill. Bantuan akan segera datang. Hai, Johnny. Batfly, Bulldozer butuh bantuanmu di dalam area konstruksi. Siap untuk membantu, Johnny. Kami akan segera tangani ini. Ada situasi yang aneh di bawah sini. Batfly, aku sangat senang kau ada di sini. Aku akan bebaskan teman kita dan kita akan temukan ulah siapa semua ini. Hai Bob, apa kabarmu hari ini? Hari ini sangat dingin. Kau telah bebas sekarang, Demolizer. Jangan khawatir, teman-teman. Kalian akan kembali hangat dalam sekejap. Sekarang ayo kita selidiki. Biarkan aku mengecek langitnya. Siapa tahu aku bisa mendapatkan sesuatu. Itu adalah sebuah mesin pembeku. Sangat dekat dengan tempat persembunyiannya Vicky. Tempat persembunyian Vicky? Sepertinya terasa ada yang aneh di sini. Lihatlah siapakah itu? Beri dia pelajaran, Billy Boy. Para animal loser, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Sedikit ucapan terima kasih tak akan rugi, apa kau tahu? Baiklah, selagi kau ada di sini, bantu aku untuk mematikan mesinnya ya. Mesinmu? Iya, aku menciptakannya untuk membuat es krim selamanya, tapi mesinnya mulai rusak. Jika kau ingin mematikannya, kau harus memencet tombol itu. Dan harus cepat. Kita beruntung benda itu belum menyadari kita. Apa menurutmu kau bisa memukul dengan bumerangmu, Batfly? Kita agak jauh dengannya. Serahkan saja padaku, Bill. Aku bisa melakukan ini. Oh, sedikit lagi. Batfly. Wow. Ayolah, aku harus bisa lebih cepat. Terbanglah, Batfly. Terbanglah. Ini buruk sekali. Jika aku tak mau meleset, aku harus jadi lebih dekat. Hai, Batfly. Apa yang kau butuhkan? Johnny, mesin pembekulah yang membuat semua kekacauan ini. Aku sedang menanganinya, tapi aku harus bisa lebih cepat. Apa kau bisa membantuku? Tentu saja bisa. Aktivasi power-up-mu. Mulai. Jangan mengacau dengan teman-temanku, dasar sampah besi. Rasakan ini. Hore, bullseye. Kau melakukannya. Aku tak percaya akhirnya kau berhasil. Ya. Tapi kita punya masalah yang lain di sini. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi jangan merasa terbiasa ya. Terima kasih, teman-teman. Kalian membebaskanku. Sebenarnya tadi itu Vicky. Baiklah, sekarang pergilah dari propertiku ini, anima dam-dam. Jah. Oh.
Ibu Lens, kita punya keadaan yang sangat darurat. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Joe, karena jalannya benar-benar terhadang. Katie terdengar sangat khawatir saat ia menelpon. Ed pasti sedang sakit sekali. Kita harus meminta bantuan, Bu Lens. Di sini Johnny, apakah yang bisa aku bantu? Johnny, ini aku Joe. Aku dan Mulan sedang berada dalam panggilan yang darurat, tapi jalannya tak bisa. Kami butuh bantuanmu. Aku mengerti, tim penyelamat sedang ada dalam perjalanan. Halo Ketua, bagaimana situasinya? Tigers, Bulldozer, kalian harus mengosongkan jalanan di pusat kota karena Mulan dan Joe memiliki panggilan darurat. Baiklah Johnny, kami akan ke sana dalam sekejap. Ayo berangkat. Lihat, Jo, tim penyelamat sudah datang. Hore, kita terselamatkan. Hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bulldozer, apa kau bisa mengangkat semua pipa ini sendirian? Tentu saja, tak ada satupun yang Bull tidak bisa lakukan. Baguslah, begini rencananya. Kau angkat pohonnya dan singkirkan dari jalanan. Aku akan mengosongkan lalu lintas agar Jo dan Bull dapat pergi ke restorannya Katie. Bagaimana menurutmu? Aku setuju. Oke, mari mulai laksanakan, teman. Ayo, ya. Ayolah. Ya, hey. Kerja bagus, Bulldozer. Tadi keren sekali. Semua pipa kecil itu bukan suatu masalah, Bulens. Oke, giliranku. Ayo, teman-teman, aku akan mengosongkan lalu lintasnya untukmu. Ayo berangkat. Tunggu, aku juga ikut. Permisi, menyingkir. Ini keadaan darurat. Rencana bagus, Bu Lens. Kita akan cepat sampai di restorannya Katie. Rhino Trax, tolong menyingkir. Kami harus melewatimu. Baiklah, Tigers. Tunggu, ganti jalur. Lampu lalu lintasnya berubah merah. Hah? Apa? Ayo! Uh-oh! Oh tidak, ini terlihat buruk. Aku akan memeriksa keadaan mereka. Huh? Mereka akan segera pulih, tapi kita harus membawanya ke rumah sakit terdekat. Bu Lens, kau harus pergi ke restorannya Katie sekarang juga dan periksa keadaan si Ed. Aku yang akan menjaga dua teman kita ini. Oke, Joe. Aku akan segera berangkat. Huh? Telepon dari Katie. Ada apa gerangan, Katie? Joe, kau di mana sih? Keadaan Ed semakin buruk. Kami butuh dirimu di sini sekarang juga. Oh, tidak. Ed, stop. Aku harus segera pergi, Joe. Ed sedang mencoba untuk makan semakin banyak es krim itu lagi. Apa yang harus kita segera lakukan sekarang? Jangan khawatir, Joe. Aku punya rencana bagus. Bulldozer, kau harus membantu Joe dan membawa Rhino Trax dan Demo Lizard ke rumah sakit. Baiklah, Tigers. Lalu bagaimana dengan si Ed? Bu Lens harus pergi ke restoran itu secepat mungkin. Serahkan saja padaku, Joe. Aku hanya harus menelpon seseorang. Hai, Tigers. Bagaimana kabar misinya? Johnny, aku butuh bantuanmu. Ed merasa tidak enak badan dan Bu Lens harus pergi ke restoran secepatnya. Oke teman, aku akan memberimu sedikit bantuan. Turbos dan Monster Wheels, ini baru lebih baik. Pegangan yang erat, Bu Lens, dan cobalah untuk tidak muntah. Apa? Ayo pergi. Wow, itu terlihat sangat seru. Dasar tukang pamer. Bagaimana kabarmu di sana, Bu Lens? Aku tak apa. Tidak.
Jangan khawatir, Bulans, kita hampir sampai. Aku masih tak percaya si Ed makan 20 es krim dalam waktu yang bersamaan. Jangan khawatir, Kathy. Ed akan baik-baik saja. Aku sangat lega. Terima kasih banyak, teman-teman. Kabar bagus, teman-teman. Aku baru saja bicara kepada Bulldozer, Demolizer, dan Rhino Truck semuanya tak apa. Itu bagus, Tigers. Sekarang, ayo bawa Ed ke rumah sakit sehingga Joe bisa merawat dia juga. Istirahat yang cukup, Ed. Es krim enak akan menunggumu saat kau kembali pulang. Sepertinya ia tidak akan makan es krim dulu untuk sementara waktu, Kathy. Stop, Rhino Trucks. Apa yang kau lakukan? Gedungku, gedung indah milikku. Mengapa kau melakukan ini, Demolizer? Karena akulah yang menyuruhnya seperti itu. Dan kalian akan melakukan hal yang sama. Vicky menghipnotis semua orang. Tangkap dia, Builder. Tangkap. Ini buruk sekali. Aku harus minta bantuan. Ini Johnny. Apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Leah. Vicky menghipnotis semua orang yang ada di kota dan menghancurkan semua yang ada di sini. Kami butuh tim penyelamat. Jangan khawatir, Leah. Timnya dalam perjalanan. Hai, Johnny. Bulldozer, Wilson. Vicky menghipnotis semua orang di pusat kota. Kalian harus ke sana dan menghentikannya. Tenang saja, Johnny. Kami bisa melakukannya. Kau dapat mengandalkan kami. Ini kacau sekali. Willoughby, lihat. Ia juga terpengaruh Vicky. Kita harus mengembalikan mereka seperti semula. Apa itu? Wah, Rhino Trucks akan menabrak kita. Rhino, stop. Aku tahu kau tidak mau melakukan ini. Ayolah, Rhino. Aku tahu kau masih ada di dalam sana. Di mana aku? Apa yang terjadi? Rhino, kau kembali normal. Vicky, menghipnotismu dan semua orang yang ada di kota. Kau harus membantuku menangkapnya. Aduh, ia jahat sekali. Jangan khawatir, Rhino. Ayo cari Bulldozer dan hentikan penyihir kecil itu. Aku yakin Bulldozer pergi ke arah sini saat kau mengejar kita. Lihat. Bulldozer, aku telah menemukan cara agar semuanya kembali normal. Oh, benarkah? Apa kau mau memberitahuku? Vicky, apa yang kau lakukan di sini? Ayo, Bulldozer, tangkap dia. Tak mungkin bisa. Ayo, Animabu, tangkap mereka. Tidak, Bulldozer. Mundur, Rhino. Aku tahu harus apa. Ayo kita mulai. Wow. Lari, Rhino Truck. Lari. Kerja bagus, pelayan Enigma bodohku. Dan kau, tangkap mereka juga. Jangan sampai kabur. Ini tidak terlihat bagus, Willoughby. Tidak sama sekali. Kau benar. Kita butuh bantuan yang lebih ekstra. Johnny, kau di sana? Kami butuh bantuan.
Johnny di sini. Bagaimana situasinya, Willevan? Tidak bagus. Vicky telah menghipnotis Bulldozer juga dan kita terpojok. Jangan takut, Wills. Aku akan membantumu. Aktivasi Power Up. Baiklah, ayo lakukan ini. Rhino, diangkat mereka. Kena kau. Maaf, Demo Lizard. Tidak. Ani Babu, serang. Oke, teman. Kau kuat, tapi aku juga. Wow. Willoughby, apa yang terjadi? Tidak, anime followersku. Apakah itu Vicky? Oh tidak. Ia akan kabur. Tidak akan bisa. Kerja bagus, Bulldozer. Misi selesai. Baiklah, sekarang semuanya sudah kembali normal. Bagaimana kerja baktinya, teman-teman? Kami baik-baik saja, ya kan, Bulldozer? Ya, ini berkat penolong hebat kita. Kau akan kena akibatnya, tim penyelamat. Aku janji kau akan kena akibatnya. Hei, semua es krim ini adalah milikku. Kau tak akan bisa lolos dari sini, Vicky. Benarkah? Dan siapa yang akan bisa menggantikanku? Ini sudah berakhir, Vicky. Bad Boy sudah di sini untuk menghentikanmu. Apa kau yakin? Wow. Lari, kawan, lari. Kita butuh bantuan. Johnny di sini. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Johnny, ini Katie. Kami butuh bantuanmu. Vicky sedang mengacau di dalam restoran. Dan Batfly juga membantunya. Tunggu dulu. Apa? Apa benar yang kau bicarakan? Aku berani bersumpah. Batfly datang dan meninggalkan Bob di atas atap. Ini sungguh kacau sekali. Jangan khawatir, Katie. Aku akan mengirim sedikit bantuan dan kita akan tahu akar dari semua ini. Halo, Johnny. Batfly, apa yang sedang terjadi? Katie tadi menelponku dan berkata bahwa kau membantu Vicky dan rencana jahatnya. Aku? Kau tahu itu tidak benar adanya, Johnny. Biarkan aku ke sana dan mencari tahu apa sebabnya. Aku percaya kau. Tapi kau tak boleh pergi sendirian dulu kali ini. Bisa jadi ini bagian dari jebakannya. Rekodel akan sedikit menolongmu hari ini. Oh, yang benar saja. Jangan khawatir, Johnny Boy. Aku akan mengikuti seperti bayangan. Tidak, jangan ini lagi. Jangan khawatir, Bob. Aku akan membawamu kembali untuk turun. Oh, lihatlah siapa yang ada di sini. Kalau bukan si Animal Fools-nya. Ini sudah berakhir, Vicky. Kami tak akan membiarkanmu kabur. Oh, tapi kau akan paham. Lihat saja sebentar lagi. Apa? Kita adalah tiruan. Vicky menciptakan banyak klon. Dadah, Animal Fools. Crocodile, uruslah si tiruanmu itu. Aku akan tangani ini.
Baiklah, tampan. Ayo mulai ini. Wow. Santai temanku. Wah. Tidak buruk. Untuk si palsu. Ouch. Katie, Rhino, aku bisa minta sedikit bantuan, ya kan? Ayolah, kau tahu aku trekodel yang asli. Buktikan dulu. Apa? Okay. Ingat saat aku menolongmu dari pasir hisap itu, Rhino? Ayolah, jika bukan karena gaya parkour yang sangat keren, kau tak akan ada di sini. Okay, iya Treko yang asli. Tidak ada tiruan yang sesombong dirinya. Sepertinya kau ada dalam masalah besar, teman. Ayolah, kemana ya mereka berdua pergi? Di sebelah sini, Anima Bozo. Kau sedang mencoba mengagetkanku ya? Aku tak perlu melakukan itu. Tiruan yang tadi berani sekali ternyata. Waktunya untuk kembali ke guamu, Little Bat. Jika aku ingin mengalahkannya, aku butuh sesuatu yang lain. Batfly, apa kau sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Iya, Johnny. Vicky membuat tiruan kami semua untuk mengelabui semua orang. Aku sedang mencarinya, tapi aku butuh sedikit bantuanmu lagi. Butuh bantuan lagi ya? Baiklah, Batfly. Bersiap untuk power-upmu ini. Wow, semua turbo ini keren sekali. Tak mungkin kelelawar konyol itu mencoba melawan kita lagi. Putar balik dan tembak bumerangmu, tiruan ciptaanku. Ayo kalahkan dia untuk terakhir kalinya. Giliranku. Kau gagal, animal loser. Oh tidak. Ouch, tadi pasti sedikit sakit. Jangan pernah macam-macam dengan si Bat. Ayolah teman, ini akan jadi perjalanan yang sedikit sulit untuk ke penjara. Sekarang ayo kita lihat apa kabarnya dari Tackledal. Ingat ini, palsu. Tidak ada yang lebih gila dari si Kroko. Terima kasih kawan, tanpa kalian aku tak bisa melakukan ini. Sama-sama teman. Aku hanya berharap Batfly mengalahkan kemarin jahatnya juga. Tentu saja. Memang kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Betty, kau berhasil ya? Dan lihatlah siapa yang kubawa bersamaku sekarang. Oh iya. Itulah yang kau dapatkan jika berurusan dengan kami. Wahai anak konyol.